Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Kali ini saya akan berbagi cara upgrade kartu Telkomsel ke 4G Pastikan handphone sahabat sudah 4G LTE Kemudian dapatkan kartu upgrade 4G Telkomsel di outlet terdekat Di sini saya mendapatkan kartu upgrade 4G Telkomsel yaitu di Shopee Caranya ada dua langkah Langkah pertama, ketik bintang 888 bintang 46 pagar dari kartu lama Telkomsel. Kemudian pilih 1 dan kirim untuk mendapatkan PIN 4G-nya. Nah, kemudian PIN 4G dikirimkan via SMS. Nah, PIN 4G ini sifatnya rahasia dan hanya berlaku hanya 15 menit. Nah, selanjutnya matikan handphone sahabat sekalian. Terus cabut kartu lama dan masukkan kartu upgrade 4G Telkomsel yang baru. Nah, kemudian aktifkan handphone sahabat sekalian. Nah, kemudian langkah yang kedua, ketik kembali bintang 888 bintang 46 pagar dari kartu upgrade 4G. Kemudian masukkan PIN 4G yang sudah diterima sebelumnya melalui SMS. Nah, kemudian setelah itu tunggu SMS notifikasinya. Nah, jika sudah menerima SMS, berarti proses upgrade kartu Telkomsel telah berhasil. Selamat, nah setelah mendapatkan SMS tadi, handphone sahabat sekalian di-restart. Nah, sekarang kartunya sudah 4G, mudah banget kan? Hanya dilakukan dari rumah, bisa tanpa perlu kita pergi ke Grabari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.